sekitar 10% anggaran dana desa. Baik, dari yang tersebar dari berapa RT Pak itu Pak? Dari 49 RT, 10 RW Pak ya? Sebelumnya itu berapa Pak? Berapa jumlah masyarakat yang mendapatkan? Betul. Tadinya malah ini sekarang turun. Waktu 2021 ada 194, sekarang menjadi 263. Lalu Pak, untuk selanjutnya agar dana tersebut terrealisasi ke masyarakat, teknis berikutnya apa saja persyaratan yang harus dilakukan oleh masyarakat nih Pak, si penerima? Nah inilah tadi sudah saya sampaikan, kita menentukan orang yang mendapatkan BLT ini dengan musdesus, musyawarah desa khusus yang dihadiri BPD, RT, RW, masyarakat. Di situ ada aturan-aturan perlu material desa. Itu ada 7 kriteria yang mendapatkan. Dari 7 kriteria itu kita musyawarahkan. Nah setelah itu ya kita sepakati dari RT, RW, dan BPD. Dan setiap RT ada kebagian, ada yang 3 dan 4. Lalu Pak, untuk proses proses pendistribusiannya, syarat apa saja yang harus sudah dilakukan oleh masyarakat nih Pak? Ya satu, ya tentunya caranya yaitu yang tadi, kriteria yang tujuh tadi. Kedua ya membawa KTP dan undangan-undangan yang dibuat oleh panitia. Untuk vaksin sendiri Pak? Vaksin itu sebetulnya bukan kewajiban ya, kita hanya mengimbau. Ibu, maka yang belum vaksin. Kewajiban warga negara dan sistem pemerintah, ya tujuannya berpada sehat. Tadi gue sudah menyampaikan, sekarang ada vaksin, maka yang belum vaksin.